Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan semifinal Copa del Rey di hari ini ada Real Sociedad melawan Mallorca. Ya, di babak pertama kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tapi sayang tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mallorca berhasil unggul terlebih dahulu 0-1 melalui Gonzalez. Gonzalez berhasil memasakkan gol ke gawang Real Sociedad dan membawa Mallorca unggul 0-1. Tak berselang lama, Oyarzabal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Oyarzabal berhasil memasakkan gol ke gawang Mallorca pada menit ke-71. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal dibunyikan. Dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus melanjutkan di babak pertambahan waktu. Di babak tambahan waktu, kedua tim saling serang-menyerang tetapi tidak ada gol dan akhirnya dilanjutkan dengan adu penalti. Dalam adu penalti ini, penendang pertama Real Sociedad gagal melakukan eksekusi penalti, yaitu Oyarzabal tidak berhasil melesakkan gol ke gawang Mallorca. Dan alhasil, penalti berakhir dengan skor 4-5. Dengan kemenangan penalti ini, maka Mallorca berhasil lolos ke babak final Copa del Rey 2024.